Harusnya sih om pasti pernah bikin alat itu. Gak mungkin udah bertahun-tahun bikin alat, masa gak bikin alat kacamata tembus pandang? Mana ya? Lumayan kan kalau gue bisa pakai alat itu keluar, bisa lihat ciwi-ciwi asem alehoi. Apakah alat ini yang kau mencari? Nah, ini ada. Om Gepeng? Mau ngapain kamu dengan alat ini, ha? Gak gitu, om. Gue gak maksud apa-apaan, sumpah. Oh, om tahu apa tujuan kamu. Asli, om, gue gak ada niatan ngintipin cewek. Pasti kamu mau mencuri alat ini buat kamu jual, kan? Untung aja om gak ngira kalau bisa denger. Itu yang jadi tujuan gue. Ya, kalau gitu gue boleh minjem sebentar aja gak, om? Gimana kalau om buka sewa buat alat ini ke kamu? 1 jam 100 ribu. Yaelah om, perhitungan amat. Gue cuma minjem sebentar. Kalau gak mau ya udah. Iya. Harumnya duit di pagi hari. Daki ayam. Cuma gara-gara ketahuan om, gue jadi ngeluarin duit 100 ribu. Gak apa-apa lah, yang penting gue bisa lihat secara tembus pandang. Mana ya? Akhirnya ada yang lewat. Wiwi, mantap. Ada lagi. Kayak pernah lihat tuh cewek. Gue pernah lihat di mana ya? Mending ngintip yang lain lagi. Hai, Larry. Larry, kenapa kamu berteriak ketakutan? Acil, coba jelasin kenapa lu pakai pakaian dalam wanita, ha? Itu gara-gara waktu itu pas aku minta Om Gepeng buat beliin kaos kutang sama sempak, om malah beliin ini gara-gara diskon 99%. Ya, jadi ya terpaksa aku pakai. Oke, besok gue yang beliin buat lu. Dan jangan pernah pakai itu lagi, oke? Larry, kamu baik banget. Emang kenapa kau boleh pakai ini lagi? Ya, karena lu cowok. Aku cowok. Kenapa gue berada di animasi gak jelas gini?